Dan sekalian, jadi untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Bogor, jajaran tim Kujang Polresta Bogor kembali mengungkap berbagai tindak pidana, khususnya terkait dengan street crime, premanisme, dan juga kekerasan yang menjadi momok bagi warga Kota Bogor. Yang pertama kami lihat terkait dengan pencurian dan pemberatan yang terjadi di toko Aneka dengan tersangka sebanyak 5 orang. Barang bukti seperti terlihat di sini ada berbagai alat untuk mencongkel, kemudian juga alat untuk menggergaji, sehingga barang bukti yang berhasil kami sita yaitu diantaranya adalah ada laptop, juga tablet, sehingga dengan mengungkap ini kami berharap bahwa aksi-aksi pencurian dengan pemberatan di toko-toko, di rumah-rumah ini bisa ditekan. Selanjutnya terkait dengan aksi kekerasan, kami telah berhasil juga mencegah terjadinya korban baik di dua belah pihak. Yang pertama adalah TKP di Abdullah bin Nuh, ini tersangkanya 10 orang seperti yang terlihat di belakang, 10 orang, kemudian dengan barang bukti berbagai senjata tajam. Kemudian TKP juga di underpass Soleh Iskandar, ini tersangka 1 orang, dan juga terkait dengan perempatan di TKP perempatan Tegalega, sehingga total sebanyak 17 tersangka telah berhasil kami lakukan penangkapan dan mereka bertanggung jawab secara hukum. Tentunya rangkaian aksi-aksi kriminalitas, premanisme dan kekerasan menjadi atensi kami tentunya dari Kodim dan Polresta Bogor, serantiasa berkolaborasi untuk bisa mencegah kejadian-kejadian itu tidak berulang. Total sejak Januari selama 6 bulan ini Polresta Bogor telah menyita berbagai jenis senjata tajam hingga mencapai sekitar 300. Ini bisa menekan angka kriminalitas di Kota Bogor. Ingat ya. Oke, terima kasih. Dengan yang ada tersangka perempuan, ini adalah TKP curat, terutama di wilayah Kota Bogor. Bahwasanya untuk yang tersangka perempuan adalah perannya sebagai orang yang menggambar terlebih dahulu, jadi menggambar situasi, kemudian lokasinya yang bisa rekan mereka untuk masuk melakukan kegiatan curat. Itu diberikan kepada eksekutor gitu ya? Iya. Nah, setelah berhasil, yang perempuan ini juga mendapatkan hasilnya berupa uang, sudah diberikan perhiasan untuk keperluan pribadi tersangka sendiri. Jadi yang pertama kali atau yang sudah sekali? Kalau keterangan dari yang disampaikan adalah baru sekali. Tapi untuk kelompoknya sudah beberapa kali melakukan di tempat-tempat, terutama di toko-toko yang ditinggal ataupun kosong. Oh. TKP terakhir di Bogor Tengah.
sebuah toko atau sebuah toko bangunan. Ya. Dan uang mereka tuh berapa dah hasilnya dan? Kenapa? Uang hasil curiannya berapa? Uang hasil curian kalau kemarin sempat mendapatkan uang adalah sekitar 8 juta. Kemudian hasil apa namanya? Hasil kejahatan itu sekitar 5 jutaan. Jadi total mungkin mereka mendapatkan sekitar 13 jutaan, kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi mereka. Ada yang dibuat diberikan perhiasan, ada yang diberikan handphone dan sebagainya. Modusnya mereka masih lewat mana, Bang? Modus mereka congkel lewat atap. Malam hari. Iya, malam hari. Mereka melakukan kegiatan lewat atap sekitar pukul 2 dini hari sampai 4 dini hari mereka melakukan kegiatannya. Karena di situ adalah area toko, jadi sempat dua toko sebenarnya yang dimasukin, tetapi yang berhasil diambil hanya satu toko aja. Yang perempuan ini dia di apa hunting sendiri nyari apa ada perintah dari ini? Nah, mereka kan kegiatan sebenarnya pekerjaan mereka adalah sebagai tukang sapu. Jadi mereka sudah tahu lokasinya, kemudian sudah, ya intinya mereka sama-sama sudah mengetahui terutama di lokasi yang mereka jadikan sasaran. Berarti sambil kerja dia sambil mantau. Tukang sapu jalanan yang dipekerjakan oleh pemerintah kota. Bukan, mereka kadang